Kelming-kelming udan ya. Iya. Wis ngos-ngosan iki. Kita saksikan langsung dari layar kaca YouTube Modrim 125. Mbah Putri, mohon izin nggih. Nah, itu ada pemotrim sana lagi jalan. Oke. Halo. Semangat kawan. Semangat. Demi kebaikan. Menebar kebaikan. Wah. Ini jagung wis dipaneni kayaknya nggih. Oke. Oke, dibabati jagungnya sudah nih. Nggih, wong tua padahal apus tua ya. Wis tua iki jagung manis. Manis kayak sing duwe. Ya kudu tela. Ki mundul. Ki mundul, guys. Tadi kayak kiye ya. Ki yang saiki njajal nganggo bahasa Jawa. Jawa. Ki arep ya rencanane ki arep macul maning. Ya. Nang aring lahane Pak siapa? Pak Marioto. Pak Marioto. Ki anak Kang Darien. Juga anak Kang Hasim, kayak Kang Hasim bok nang kana ngumah miki agar bukan disit. Lagi nunggu ini bukan disit. Ki sementara nyong liwat ngene maning ki, guys. Ki jembatan Shiratal Mustaqim. Ini arep terkait ngono kae medeni banget ya. Iya. Oke, bajulane ki seluruh sapi kan. Iya. Wish. Wis luar biasa ki yakin. Ini sebelah kene ki ana nggo mlakune. Heeh. Sebelah kana juga iya. Nggo ngawat-awat ngawat-awati apa nggo ngontrol nek tandurane sana mungkin nang kene ya. Iya, bener. Jan, desainnya siapa ki? Ya, desainnya jenengan, Bok. Pak Marioto. Oh, Pak Marioto. Luar sendiri yang mendesain seperti ini. Luar biasa. Terus ki mengko sing dipasul ki pinggir ngendi mana? Pinggir kana sebelah wetan. Jajal tedun-tedunan disit mayu. Mayu ngene lokasinya disit kayak apa? Nah, ki bawang pres yang harus ditandur ya. Kawan-kawan. Ah, jan luar biasa pokoknya Pak Marioto. Ki wingi dengan sing macul juga ki. Iya, lebih rumah ini gini beda atus banget. Oh lengket ya? Iya lengket lho gue. Ya surah papa tandang ibai tapi lah. Tapi paling patas kibai. Iya. Soalnya kira wit-witannya anu ya? Iya wit. Pete. Oh pete nah, ya. Tapi urung gue. Kok apa urung gue? Mas mulai ini mungkin nah, anak kembangnya. Paling dia mau kemana main curi saat iya. Iya. Patas kia ya? Iya patas kia. Oh mau anak kaya. Mau anak. Kabe kia berarti. Iya kabe. Lagi jalan. Ya kita jalan apa kia? Kita jalan nih. Hasim bingi sing babati temen oh. Pas Budiwani. Oh, gondengan ya lahane. Iya. Alhamdulillah. Jadi iki ngemben bisa dibersihi kan. Bisa Pak Budiwani Kang Hana maculi nanduri apakah sayur-sayuran Pak Marioto juga bisa nanduri sekarang kene. Ceritane parunge wang kene kok arep gawe lahan. Lahan apa jenis sayur kaya kuwi. Iya. Wah, luar kan, biasa. Iki kan tanggul kabeh kan dhuwur ya. Iki anu 50 meter berarti dadi ini 100 meter ya mengana ya. Iya, mengana regane 100 meter. Duh, jan. Sip banget kan? Sip banget ya. Iya. Ki ditekani petani-petani handal kayak Pak Sudiwani nang kene akhire mengko hampir satu persatu dibenahi ya. Lah iya, kayane iki ngemben-ben iki padang kabeh. Padang kabeh kebuka iya. Kabeh. Iya. Dadi lahan tanduran kabeh. Iya. Wis sembuh. Pokoke kedatangane Pak Sudiwani mrene ning Kalimantan iki jan membawa berkah. Betul amin. Sekali. Iya. Iku jan aku ya seneng banget. Ya mungkin memang mesti diatur karo Gusti Allah. Iya, ya, bener bener. Karena manusia urip kan memang ana aturan dijak dewe. Iya, dewe geri rencana ya. Tok karo jalan-jalan lah kaya kuwi. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Jadi jenengan nanti macul saya ndonga. Berusaha dan berdoa. Kaya kuwe, Mbok. Cacal tili iki mayo ki mengana sing arep dipasul ki mengko butuhna alat apa bae kan kaya kuwe. Dipasul iki kan sini iki kan semeter ambane iki. Semeter enggak sanduri daun bawah kan iki 1 2 3 4 5 apa 4 utawa patang baris lah ya. Ping 50 meter. Marathon kono ya 100 meter. 100 ya. Luar biasa iki ya yakin. Iki tanggul ya dhuwur. Kue tanggul iki ana semeter dhuwure. Ki mengko iya. Ki mengko alate berarti sing dibutuhna apa bae nang kene arit bangsane. Pacul ya. Karang. Nek kaya bangsane seligi ora perlu. Ora usah seligi. Ora perlu. Ora usah. Ala, luar biasa ki yakin kawan-kawan dan pokoke ki mengko sing arep dipacul ki di
disepil DC kayak gue. Jadi maksudnya gimen? Ini kia anu apa kia? Ala ulalap kia. Masa kia apa sih kia? Gudong kenikir. Oh gudong kenikir. Berarti termasuk sayur kia ya? Kia sayur asal ngendi kia kenikir? Kenikir kia neng jawab biana kok. Masa sih? Lagi kia bekas kan kia. Jadi kia dukulan bekas anak biji-biji nih mau nih ya? Rezeki tok berarti genang lah kan transmigrasi yakin. Panganan pirang-pirang jebule. Tapi kadang awak dhewe orang ngerti carane goleki kepriwe. Akale urung nemu. Tolong cek kanca-kanca nang kana lah sing akale pada sok jenius-jenius nyong njaluk tolong ya. Bagi-bagi rahasia ya kowe. Kayane iki pacurane ora kan. Ya tok tekan kana ya. Heeh. Kan iki sekitar tekan gini bae soalnya aku gini-gini iki. Madan dep ya. Rendah. Terus tanggul iki longsor. Iya ki bekas iki. Ki paling mung satu-satunya jalan ya kuwi engko diunggah nang ngene maning ben kene mantep dhuwur. Iya, bener ki. Kaya kuwe. Ngendep banget ki. Jos pokoke. Ki tengah yang bukan muka pandiri pari ya kayane. Kayane pari ki. Mudah-mudahan engko bisa nanduri ben-ben teng nanduri pari. Pari apa segala macam lah ya. Bisa dibuka kabeh malos kan. Adang kabeh jadi banget. Tandurane ana, hamane lunga. Iya. Karena apa jenengi padang kan? Kok nang kene nandur pari, nang kene nandur sayur. Sayur. Pari nenek ustukul mung kostu dipanen iki gawe sega. Sayure kena golawuh madang. Wes war berarti piye? Rek ora sida nganu pambukaron berarti ora pambukaron iki. Oke lah. Yo mangan-maning nata-nata pacul kari pada macul disit pokoke. Oke lah. Nata-nata pacul kawan-kawan. Ki wong tani yang kudune macul. Mbuh lah sementing sing orang ngerti bahasane ya simak bae lah. Ya simak bae iya. Penting pokoknya intinya ya wong urip ki usaha lah. Mbuh apa sing diusahakna, mbuh macul, mbuh buruh ngapa, mbuh ngewangi tanggane, mbuh berbuat apa sing penting perbuatan sing apik-apik. Iya bener. Kayak kuwe. Karena perbuatan apik ku ora dilarang. Perbuatan apik ora dilarang. Terus wong gawe apike ora ana rugine. Ora ana rugine. Tapi ya kuwe mau apik 10 tahun kadang salah sedetik be sing 10 tahun hilang. Tapi ora apa-apa. Aduh. Mau jeneng menusa urip ya kaya kuwe. Iku kan penilaian dari tekok tekan wong. Dan kan lebih penilaian lebih bagus kan yang maha kuasa. Wah, jan luar biasa ge. Kancane nyong kadang nyong mulane sok nggarai kangen, nggarai kepengin ketemu, sok dongrong dina ora ketemu ngono ge ngapa ki kata-kata sing kaya kuwi kadang sing marai. Ya. Menyayat hati. Jan wae ya wis kaya kuwi ya kawan-kawan, kanca-kanca ki mungko videone dilanjut mungko macul ki nang nang kana kae iki. Oke lah, next video. Waduh kaya telming-telming udan ya. Iya. Wis ngos-ngosan iki. Kita saksikan langsung dari layar kaca YouTube Modrim 125 kinerja para pecanggul-pecanggul yang handal dan sudah memiliki keahlian yang sangat luar biasa. Oke kawan-kawan, itu ada Pak Hasim. Saya mau mencoba cangkul yang dicucinya kalau pas bulan Suroi. Oh, yaitu punya ya. Pak Matri seperti itu ya. Ini mandinya kalau bulan Suro saja. Wih, luar biasa. Berarti itu cangkul mempunyai sejarah yang berkaitan dengan ya. Ini memang dari kalau Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara memang cangkulnya. Ini jadi pasulnya kayak kue ya. Jadi coba kita tes dulu kita cangkul mainkan. Dari Pak punya Pak Matri. Oh iya siap. Kita. Yang mandinya cuma 2 kali 1 tahun. Alah, ora perak blas. Wes. Jos. Ih, iki apa niku? Bosil. Wah, nemu anu kowe. Nemu rezeki kowe nang ngono mungko kowe yakin. Wah. Patul sing ora tau adus. Ternyata luar biasa. Mas Putra, apa? Parangnya jangan dibikin kayak gitu, bahaya. Taruh dulu sana, oke? Okay? Oh, mau ngapain? Mau nerbas. Walah,
Oke lah kawan-kawan, ini sepertinya kayak hujan ya. Kita hentikan dulu ya. Baiklah teman-temanku yang tercinta, dimanapun panjenengan berada, dan di video kali ini sudah penyelesaian ya kawan-kawan. Ini yang kurang lebihnya dari sini ke sana 50 meter itu sudah kami selesaikan, dan hari ini tinggal menunggu nanti apa namanya dikumpulkan kembali atau seperti apa Bapak Marioto mau menanganinya untuk kelanjutannya tanah yang sudah dicangkul ini ya kawan-kawan. Karena Bapak Marioto mempunyai sesuatu apa namanya yang tersendiri untuk pengerjaan tanaman ini nanti di berikutnya di sini, baik tanaman bawang pre ataupun tanaman cabai ataupun tanaman yang lainnya seperti itu kawan-kawan. Yang jelas ini tanaman hortikultura atau tanaman kalau disebut dengan tanaman palawija, nantinya Bapak Marioto ini akan menyelesaikannya sendiri, dan kami tim kreator apa namanya membantu, hanya ini yang bisa kami lakukan untuk Bapak Marioto. Dan itu teman-teman yang di sana itu masih sementara beristirahat ya kawan-kawan. Oh, dan juga Bapak Marioto beliau mempunyai gagasan kedepannya, ini di sini akan ditanami padi semuanya ya kawan-kawan, untuk penanaman padi serentak nanti di bulan 10 seperti itu. Maka tadi Bapak Marioto sudah menyemprot di sini sebagian rumput-rumputnya itu yang disemprot menggunakan racun rumput. Seperti itu sahabat Madrim yang tercinta dimanapun Anda berada. Dan baiklah teman-temanku yang tercinta, mungkin video saya kali ini hanya sampai di sini dulu. Jumpa dan ketemu lagi nanti di video-video Madrim berikutnya atau di episode yang akan datang. Dan dari saya, apabila ada salah kata salah ngomong, karena Madrim ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah, Madrim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti biasa ya sahabat Madrim, kita akhiri dengan pantun. Mobil taufik melintas di darat, petani sepunggur dibenahi satu persatu. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.